dosa terbesar bagi seorang mukmin itu an anzi'a halawata munajati dari pengiran tentang hadis qudsi. Jadi abot-abote seksual itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ora enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Lah ngono ak ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosen nih. Ngeluh pisan. Dibujo ayu ngeluh ora enak dibujo ayu rawan selingkuh rawan disenengi wong. Kok dibujo elek ora enak dibujo. Nah lek ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabina apa? Tersadik. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Terus tak rewangi nyai tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mana kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa ama bi nikmati rabbika napa? Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Aku ora di dhuwit malah meneng ae. Nemu kula syukur. Buwe dhe kula yen buwe. Kula ge mantep kula mati ge swarga kowe kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana indadzoni napa? Abdi bi. Aku iku menurut penyangkaane kawula aku.